Jom belajar ASK sama Cikgu Farah. Sebagai tanda sokongan, jangan lupa subscribe, like dan komen pada Cikgu Farah channel. Okey, hari ini kita akan belajar tentang bab yang ketiga iaitu kod arahan. Standard kandungan 3.1, persekitaran kod arahan. Okey, apakah itu kod arahan? Kod arahan ialah satu arahan yang ditulis dalam bahasa komputer untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu tugasan. Satu set kod arahan yang disebut segment kod digunakan untuk membina satu atur cara bagi menyelesaikan masalah. Bahasa pengaturcaraan yang telah pelajari pada tingkatan 1 ialah Scratch dan HTML. Jadi, untuk tingkatan 2, pelajar semua akan diperkenalkan dengan bahasa pengaturcaraan Python. Bagi setiap bahasa pengaturcaraan mempunyai penterjemah tersendiri. Semasa pelaksanaan aturcara, kod arahan akan menjalani pengalihan kepada bahasa mesin yang boleh difahami oleh komputer. Jadi, langkah pertama, kita perlu muat turun dan install aplikasi Python. Jom sama-sama kita cuba. Jadi, sebagai langkah pertama, para pelajar sila kenal pasti dahulu sistem yang berada dalam komputer masing-masing. Dengan cara pergi kepada My Computer, tekan Properties. Okey, di sini menunjukkan maklumat asas komputer para pelajar. Windows 10, ini sistemnya 64-bit. Okey, setelah kita kenal pasti sistem OS dalam kita punya komputer, para pelajar pergi ke Google Chrome dan search Python. Walaupun terdapat pelbagai carian dan pendapatan daripada carian Python tadi, para pelajar sila pastikan website yang dimasuki, yang dilayari ialah python.org dan pilih perkataan download. Okay. Download the latest version for Windows. Jadi kita akan muat turun. Okey, versi yang terkini untuk Windows masing-masing. Ini adalah Python 3.8.5. Jadi, para pelajar tekan butang download. Setelah download, okey, di sini terdapat satu file dengan format .exe. Jadi, kita akan run sistem ni untuk menginstall aplikasi Python ke dalam komputer masing-masing. Okay, para pelajar tekan run. Dan pilih install now. Okay, tahap kelajuan untuk setup progress aplikasi Python ni bergantung kepada komputer dan juga sistem internet masing-masing. Okey, dah complete. Setup kita dah berjaya. Jadi, bila dah nampak paparan setup was successful, pelajar boleh close. Dan juga, close juga Google Chrome tadi. Kemudian, apa yang kita perlu buat? Jom kita cari Python tadi. Pergi ke button Windows ataupun Start. Okey, boleh scroll. Di bahagian aplikasi huruf P, di sini dah jumpa Python. Jadi kita cuba buka IDLE Python.
Okey. Jadi, pelajar dah pun berjaya muat turun dan juga menginstal aplikasi Python 3.8.5. Dan ini adalah paparan untuk Python Shell. Untuk tutorial yang seterusnya, kita akan jumpa lagi pada video yang seterusnya. Selamat mencuba!